bilang di awal video tadi, cuminya hamil 6 bulan. Ya Allah. Ngoceh, masih gue mau habis. Di dalam itu ada pemandangan indah ya, tapi bukan cowok ganteng. What? Namanya juga orang mau makan, re, antrinya panjang sekali. Halo sobat teman, welcome to Farida Nurhan YouTube. Mbak cantik. Mau makan apa di dalam? Makan Sunda. Sudah sering makan baru, di sini. Oh ya, semoga berkenan makannya ya Bu ya. Oke, terima kasih. Oh, aku yakin ibu-ibu ini yang barusan foto mau makan mau arisan ya. Rata-rata itu guys. Ya benar kan saya kan? Apa? Unggahan itu apa Bu? Unggahan itu apa? Oh mau puasa. Bahasa Sunda. Oh maaf ya guys kalau nggak ngerti, aku taunya bahasa Jawa Timur. Artinya apa kumpul-kumpul ya sambil kibah. Kalau saya kumpul-kumpul sambil kibah. Minta dipoto aja. Sip, makasih. Norak ya guys ya. Oke, sahabat teman, sekarang Farida Nurhan sedang berada di Bandung. Aku mau kasih rekomendasi buat kalian selama bulan puasa di mana ngabuburit dan berbuka puasa yang enak di Kota Bandung. Ini di Kota Bandung ya. Lokasinya super sangat strategis sekali, guys. Maaf ya guys, ini namanya syutingnya hari Jumat, jadi mungkin ada sedikit suara-suara ngaji dari masjid. Ini namanya adalah Kembang Wangi. Wangi seperti baunya Farida Nurhan. Oke, sahabat teman, kita mau langsung masuk ya. Di dalam itu ada dua spot, outdoor dan indoor. Rata-rata yang makan adalah mak-mak. Mau yang arisan lah, mau yang apa kumpul-kumpul lah, terus mau ulang tahun dan segala macam itu ada di dalam. Nanti kalau di dalam kalian melihat pemandangan ada orang antri lebih dari 100 meter. Kaget. Setiap hari di sini seperti itu karena memang makanannya itu super sangat enak sekali. Makanan Sunda tapi menyajikan berbagai macam sambal, berbagai macam lauk. Daripada damai banyak ngoceh, sekarang kita langsung masuk ke dalam dan awur-awur. Permisi. Harus gini, Rai. Permisi. Mangga. Nah, kalian jangan masuk-masuk ya di dalam ya, harus antri ya. Ini beneran ini. Tuh. Syuting dari sini tuh antrinya di sebelah itu tuh. Tapi kan namanya sudah datang duluan, jadi aku sudah disiapkan meja di sana. Kalian ikutin Oma ya. Let's go. Permisi. Mau makan ya? Iya. Mau makan apa? Ini mau makan nasi liwet. Nah, bukan makan orang kan? Oh, iya. No. Ibu sudah sering ke sini? Baru. Kok kepingin makan nasi liwet di sini? Siapa yang kasih tahu? Ada teman yang kasih tahu. Enak katanya ya? Enak. Selamat makan ya. Iya, makasih. Okay. Ini traktir gak? Iya, boleh. Boleh. Nanti saya traktir ya. Makan satu meja ya. Bohong. Aduh, ya Allah. Aduh, ini antrinya bikin darah tinggi ya. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini antri ya? Ya iya. Mau makan apa? Makan yang ada di sini aja. Aduh, apa? Ayo. Ini masa YouTube-ku lah. Ayo. Sudah sering ke sini belum? Enggak, baru pertama kali ini. Pengin makan apa? Pengin makan apa? Lihat menunya aja. Lihat menunya aja. Waduh, dari mana asalnya? Buah batu. Tuh ke sini mau makan di sini. Selamat makan ya. Traktir saya enggak? Di situ sudah traktir saya. Oh iya. Aduh. Oke, guys. Ini mejanya Om Aichi nih, guys. Ya, wis. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini masih antri ya guys. Meja aku makan di sini tuh, buat nanti nih pas sekali. Yang rata yang makan-makan mama ya. Mama ini emang tuh yang makan ya. Oke, sobat teman, aku buatin footage yang bagus buat kalian. Semoga suka dengan videonya. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sobat teman yang menjalankan. Semoga puasanya lancar-lancar jaya. Kita mau makan di Kembang Wangi Bandung. Paling seneng nyantap makanan Sunda kalau disajikan prasmanan dan bisa pilih-pilih sendiri lauk apa yang Omay suka. Kali ini Omay makannya di Kembang Wangi Bandung. Restonya itu luas, ada indoor dan outdoor. Bisa makan rame-rame dan lama-lama di sini. Omay kalap, jadi pesannya langsung satu meja. Are you ready guys? Jangan sampai ngiler ya. Kita makan online bareng. Catat nama restonya Kembang Wangi Bandung. Oh my god, beneran guys, mulai dari Oma datang sampai dengan sekarang pack alias penuh masih loh orang antrian. Yang makan di sini tuh harus siap-siap sabar ya, kalau memang antriannya panjang. Satu orang tuh bisa pesen 2 sampai dengan 3 menu. Ya mas, Oma mau langsung makan buat kalian semuanya dan kita keluarkan puasanya awur-awur. Nasinya pakai nasi putih. Kalau kalian mau pesen nasi liwet, nasi apa semuanya ada di sana ya. Yang di dessert kira ini loh, aku penasaran sama ini guys. Lodeh salmon. Mantap sekali.
kita cek ini lodehnya ada isinya apa? Jagung, sayur hijau, ada terong. Ini ada labu siam. Mantap sekali. Ada sambal terasi, guys. Ini lauknya omay banyak sekali ya, tapi aku mau makan satu persatu biar ini, Rek, tahu rasanya satu persatu, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya, Bu. Kalian sama belakangnya ngantri, guys. Makan dulu, my guys. Enak banget. Lihatin, guys. Kakak ntar pesen yang ini ya. Salmon, sambal terasi, diintepin, pakai nasi. Ini tuh benar-benar sayur lodeh yang benar-benar menggunakan rempah yang benar. Dia encer, nggak begitu banyak santan, tapi rasa segernya ada. Oh my, suka sekali. Nih, dimakan sama sambal terasinya. Ini adalah pilihan yang tepat, guys. Ini punya aku nih. Yang ini punyanya Irfan sama punya Andreas. Omay memang sukanya yang paha-paha. Wah. Oh, ayamnya crispy sekali. Ini adalah ayam yang dibumbuin lada garam, digoreng crunchy. Malu kali ayamnya super sangat juicy. Walaupun dia digoreng kering, tapi nggak keras gitu. Masih bumbunya banyak sekali. Maaf ya, Omay kalah makan karena ini memang sebuah sangat enak sekali. Dimakan siang-siang, dimakan pas perut kalian lapar saat mau berbuka puasa, ini pas banget. Doyan pedes, doyan makanan enak di sini tempatnya, guys. Guys, ini bukannya Omay kemayu ya. Aku kayaknya nggak bisa makan semua. Ini yang aku bilang di awal video tadi. Cuminya hanya 6 bulan. Ya Allah, siapa yang ngajarin kamu, nak? Nih, dibumbuin chili oil pakai wijen. Dan cuminya itu sudah digoreng duluan. Sekarang kita belah-belah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan segini aja udah cukup, Omay. Nggak usah banyak-banyak. Tak taruh di piringku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ngomong apa adanya, bisa kalian lihat dari teksturnya. Mungkin karena ini sudah dimasak duluan lama, jadi dia dibilang empuk banget, enggak. Tapi dibilang amis juga enggak, Omay masih bisa menikmati nih. Suka aku. Bumbunya enggak neko-neko. Ambil nasi, Rek. Ini makannya harus sama nasi, Rek. Kepedesan aku, Rek. Ini lauk yang menantang selanjutnya nih. Wah. Ini kayaknya beratnya hampir setengah kilo deh, tuh. Dia kayaknya itu direbus duluan. Rebusnya kayaknya menggunakan bumbu-bumbu gitu ya, Rek. Gak ada amis-amisnya, tapi dibumbuin dabu-dabu. Coba. Tak lihat dalam-dalamnya. Kakinya sedikit mengirik. Nih. Guys, aku enggak makan kamu semua ya. Omay enggak bisa ya, satu aja ya, coba. Cencuk. Cek, guys. Sahabat Omay sabar ya. Pada Nurhan udah lama enggak pakai pisau makannya. Jadi sedikit norak ini. Iya. Kita makan gini aja ya. Rasanya nyatu banget, Rek. Sama dabu-dabunya, Rek. Bingung, Omay. Ini yang enak apanya ya? Octopusnya apa sama dabu-dabunya, Rek? Wow. Emang octopus itu teksturnya chewy, guys. Agak sulit-sulit gitu dimakan. Tapi ini yang bikin enak kayaknya sambal dabu-dabunya deh. Seger, manis, pedes. Kalau nggak pakai dabu-dabu rasanya tawar. Biasa dulu lah, kayak cumi lah. Lebih keras dikit. Dulu dimakan dengan dabu-dabunya. Langsung lezat banget. Pakai sangat, pakai sekali. Pecinta kangkung, jangan sampai dilewatkan. Tapi sumpah ya, nggak tahu kenapa Omay suka dengan sayur lodehnya ini. Suka banget.
Mas, sambal kecombrang. Nah kan di sini tuh ya guys, paling tidak kalian harus pesan satu nasi atau pesan dua lah. Enggak apa-apa, masalah badan kamu atau apa besoklah dietnya, jangan khawatir. Ini enak sekali makanannya tuh. Masak kangkungnya wangi sekali. Kayaknya ini pakai lengkuas dikit-dikit. Ada tomatnya, ada cabai merahnya. Sambal kecombrang rek ini. Tapi Om enggak melihat kecombrangnya ya. Mungkin sudah ditumbuk bareng gitu. Sambal ini kayaknya sambal mentah, bukan sambal yang dimasak gitu loh tuh. Pak ya. Ini sambal favoritnya Oma so far. Yang enggak sih enak ya, enak ya. Seger rasanya, lebih ke seger, pedes, wangi kecombrang. Guys, kalian imajinasikan sendirilah. Tuh. Sambalnya kayak mengandung gurih-gurih gitu loh. Ya Allah guys, ya apa ini? Ngoceh. Nasi gue mau habis. Aduh, duduk lagi ya. Jauh-jauh dari Jakarta, nanti 2 jam setengah ada di Bandung. Dapat makanan enak gini. Wah, parah guys. Baru datang. Mulai tadi Oma syutingnya sama Andreas, karena ini syutingnya hari Jumat, Irfan Jumatan. Enak banget Van, launya Van. Coba sekarang sekali, gimana jalannya nak? Gimana jalannya nak? Nyari uang guys, sampai kakinya pincang-pincang ya apa ini. Gak ngerti lagi lah Oma. Pedas sekali, kepedesan, sambalnya enak, mantap. Apa lagi yang mau cobain ya? Oke, emang karena badan Nurhan itu pecinta karedok. Jadi kalau kalian ke Bandung gak makan karedok, kayaknya ya apa ya ada yang kurang gitu loh guys. Aduh. Maaf ya guys, banyak Omnya banding-bandingin. Tau gak ini rasanya hampir sama kayak di mana? Maune. Oh iya. Amir, bumbunya, medoknya, kacangnya, apanya kayak di Maune. Seger-segernya semuanya kayak di Maune. Kalau gak dihabisin rugi deh. Nih, enak Omnya nih ngawur ya. Makan karedok pakai salmon, ngawur nih. Kenyang banget aku, parah. Ini saking enaknya ya, kayak sayang gitu loh kalau nggak dihabiskan, saya dikit-dikit. Padahal ntar masih ngonten lagi loh, rek. Ini kan nggak apa-apa lah. Aduh guys, enak sekali makan siangnya Omay. So, buat kalian semuanya yang lagi ada di Bandung, jalan-jalan ke Bandung, ataupun orang Bandung, kalau nggak makan di sini rugi sekali. Once again, ini dia namanya. Kembang wangi. Sebelum syuting, sampai syuting ya deh antrinya. Sabar ya, salaman dulu. Oh, sabar ya antri ya. Enak-enak makanannya. Oke sahabat Omay, semoga kalian suka dengan videonya. Stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omay ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Kamis, jam 4 sore hanya di channel kesayangan bertemu Farida. Antri ya kak, lo antri senyum-senyum ya makanannya enak-enak. Omay kenyang. Allah, kenapa sih, Van? Aku gini. Pagi-pagi jatuh. Mikirin ceweknya lagi selingkuh kayaknya. Nah, tuh, Imam ketawa-ketawa jalannya. Mam, banyak yang nyari kamu, Mam. Imam mana? Ini, ada. Ya, sekarang punya toko, jangan terbuka. Mbak Lala, picitin Mbak Lala. Mbak Lala ketawa-ketawa aja. Tapi guys, pagi-pagi udah jatuh, guys. Aku dapat rezeki 40 miliar, Pak. Cicak, kita aja cicak. Ibu juga ada yang jasmi. Selamat makan ya, order yang banyak ya. Selamat makan. Kasihan katanya ke aku guys. Kasihan juga ya. Dicium rata, ternyata dicium enak ya. Langsung kangennya sama almarhumah. Aku langsung terobati kan. Nenek-nenek.